Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Untuk menghindari razia petugas kepolisian, sebuah mobil travel tersangkut di pembatas jalan Transjakarta di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Dalam razia sterilisasi jalur bus Transjakarta, petugas banyak lakukan tilang di tempat terhadap kendaraan roda 4 maupun roda 2. Sejumlah pengendara terlihat berusaha memutar kendaraannya untuk menghindari petugas. Namun naas, terhadap mobil travel yang berupaya kabur dari razia pun gagal usai kendaraannya tersangkut ke besi pembatas jalan.